Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para sahabat, para pemirsa, netizen dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang Allah subhanahu wa ta'ala sangat murka terhadap segala bentuk kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Sebagaimana hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Az-zulmu salas," bahwa kezaliman itu ada tiga tingkatannya. Yang pertama, "Az-zulmul 'abd," yaitu kezaliman seorang hamba li rabbihi, kepada Tuhannya, yaitu kezaliman yang dilakukan oleh manusia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Yaitu manusia-manusia yang lupa atas kewajibannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia-manusia yang lupa kepada hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia-manusia yang lepas daripada tanggung jawabnya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang meninggalkan kewajibannya, orang-orang yang tidak peduli dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah orang-orang yang zalim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ingatlah, sesungguhnya orang-orang yang zalim kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran kepada mereka atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan. Yang kedua, az-zulmul 'abdu, yaitu kezaliman seorang hamba li ghairihi, kepada orang lain, dengan menzalimi orang-orang yang ada di sekitarnya, mengambil hak-haknya, kemudian yang melakukan berbagai macam kezaliman-kezaliman, kecurangan-kecurangan, sehingga mendatangkan kerugian bagi orang lain. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala sangat melarang kepada manusia ya menzalimi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sesungguhnya orang-orang yang menzalimi orang-orang yang ada di sekitarnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menzalimi mereka. Dan terakhir, az-zulmul 'abdu li nafsihi, yaitu kezaliman seorang hamba kepada dirinya sendiri. Orang-orang yang menyakiti dirinya, orang-orang yang suka berbuat sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya, orang-orang yang melakukan berbagai macam upaya-upaya sehingga dirinya menjadi orang-orang yang merugi, orang-orang yang terzalimi, orang-orang yang merusak dirinya. Maka oleh karena itu, inilah tiga hal yang penting kita cermati dalam kehidupan kita. Ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menzalimi Allah subhanahu wa ta'ala, menzalimi orang lain, dan juga menzalimi diri pribadi sendiri. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.